Nganduan. Nganduan. Sibian. Sibian milu. Buat Sibian ya, jadi langsung kalau tuh. Biasa teh mun aya delay teh di TPS. Hah? Biasanya mun aya delay di geber kudu setting di TPS. Settingna kumaha make komputer atau langsung? Langsung. Oh. Kan digeser-geser sedikit. Kenapa sih gana yang kina TPS sih? Naon? Kita yang kina setelan si piggy na meren. Ay piggy bag sabaraha sih? Hah? Piggy bag ti sabaraha? Mayan aja sama 4 juta. Anjing goblok. Aing rek tune up tapi. Lo aing rek diga rek dijual. Orang mau misalnya rek dijual mah 2 juta we. Da urang ge keur meuli menang rada murah 3,5. 3,5. Orang rek ganti ecu gitu. Orang tadinya teh rek ganti rek mun rek di tune up ge takutnya minta remap ecu. Anjing beli ecu racing mahal. Ini versi hedonnya nih cu. Anjing kaliper Brembo depan belakang. Sok belakang Solihin Arem Aprilia ori cu. Bukan list lah ya, list lah ori ini ya. Gimana gak hedon anjing tuh. Akosato kiri kanan Zeta. Asup gigi tuh. On tuh cobaan FMF di FMF yang ini cakep cok modelnya. Arm nanying gila. King after sahur ride. Ini jam berapa ini? Jam 6:30. Mentang-mentang dekal baru jadinya pengen jalan terus. Anjing iya naon karat, cuk. Bot-bot gua banyak yang karatan anjing gara-gara kemarin diberes apa? Disikat-sikat. Nantilah. Panjang pisan ya apa turang? Oh, anjing. Sakia kudunya teh ujungnya di dia pas tah mun di dia mana makan bisa meren eta dipendekin. Hah? Eta dipendekin tengahnya bisa ya. Apa tengahnya dipendekin bisa dingin mah merada mundur. Oh emang bisa dipendekin. Cuman ngaruh sih ke torsi juga, ke torsi bawah kan lebih nyis. Lebih terdan. Tapi napas panj atasannya nggak sepanjang ini gitu. Ceng, ceng. Bot-botnya banyak yang keratan anjing. Kan warna silvernya beda orangnya anjing rangkanya. Silver rangkanya beda anjing. Oh. Beda powder coating-nya sama acer mah beda. Kalau powder coating kayak lebih apa ya? Kalem. Kalau itu lebih terang. Lebih tua. Heeh. Berapa lu? Mana? Tadi chat. Chat itu mah. Warna aslinya kan hitam ya? Oh hitam. Oh double ya? Oh kemarin sekalian wecet. Kemarin bagusnya kayaknya kalau rangka hitam ya. Cuma yang gak apa-apa lo udah terlanjur rangka silver cok. Ini hari Sabtu padahal, banyak yang Satmori juga.
Harusnya kan besok lagi San Mori. Jadi ini cuma bertiga, si Biun, Turangga, Aing. Yang tadinya mah janjiannya mah semalam 5 orang, 2 orangnya. Yang duanya kayaknya enggak bangun. Jadinya ya udah 3. Ini motornya udah pada korekan semua, Cuk. Aing di belakang ketinggalan kayaknya. Yang satu udah 300. Yang satu udah tunap. Aing sendiri yang standar ini. Nyawa masih belum apa? Balik full anjir. Nyawa masih setengah ini mah. Baru bangun tadi, Cuk. Tidur jam 4 aja. Bangun jam 6. Apa enggak setengah-setengah tuh nyawa ya. Ini mau udah rame, Cuk. Harusnya jam-jam 5:30 tadi enak, agak sepi. Jam 5 atau jam 5:30 lah. Ding, jauh, Cuk. Ini sama ban aja. Ban mahal, motor udah korekan semua. Aing ban murah nih, mesin standar kotor. Udahlah, aing samain mic ini aja nih, biar ada tontonan. Pasir, Cuk. Anjing.
Udah hilang lagi sih dua orang itu. Baru juga tadi kelihatan cowok anjing. Terakhir kayaknya aing riding pagi kayak jam segini tuh kapan ya, 2020 kayaknya terakhir. Udah gak pernah lagi cuk, soalnya emang banyak polisi kan. Jadi agak-agak takut kalau riding pagi kayak gini. Apa riding pagi-pagi kayak gini. Cuma yang gak enaknya tuh apa? Bangunnya, cuk. Itu sih, itu doang bangunnya yang gak enak. Karena kalau udah apa jam-jam setengah 6, jam 5 kayak gitu mau bangun tuh kayak setannya tuh yang nahan banyak anjir. Katanya udah mending tidur kayak gitu godaannya tuh. Kayak anjing ngantuk. Enaknya tidur ini mah, ah udahlah gak jadi ya. Pasti gitu kalau mau tiap apa riding pagi kayak gitu, bangun pagi-pagi terus riding. Udah apa beratnya tuh kayak gitu doang. Tapi padahal mah kalau udah kayak gini enak cuy anjir. Sejuk. Rame lagi, apalagi Sabtu Minggu, rame. Aing backfire-nya hilang anjir. Bukan hilang sih dia, kalau backfire nanti kalau pas mesin udah bener-bener panas. Enggak tahu kemarin ya, pas nyeting apa sensor throttle-nya dia langsung hilang backfire-nya. Biasanya mah ada padahal. Motor aing limit lah jadi tai. Dia gigi 2 sama gigi 3 cepat nyentuh limit si motor. Tapi gigi 4 5-nya panjang. Lupa isi bensin lagi. Bego, bisa ini mah. Nanti aja isi, apa isinya pas turun. Gini anjir pas masuk ke kolet ya. Lihat cuacanya. Oh. Emang benar.
bener aja mulai pagi kayak gini tuh sejuk tuh. Besok lagi ya, tapi besok mah paling ke KFC doang sih. Emang kayaknya mah Sabtu ya, Sabtu minggunya ke KFC ya kan. Harus kejar-kejaran dengan yang kurang baik yang standar di belakang tuh. Besok motor aing juga mau dikut apa? Biar kenceng nih, biar bisa kejar-kejaran tuh sama yang 300 depan tuh. Ini mah standar dinding aja motor aing mah. Depan gak ada tontonan anjir. Jadi kameramen mending di belakang biar ada tontonan para penonton ya kan. Kalau aing di depan nanti nontonin siapa, gak ada cok, nontonin angin. Oh PDW ban Corsa R93 bodo amat ban murah ini. Aing malu kalau kena jepret keblok. Ini suara knalpotnya bulet anjing. Wah, cakep anjir pemandangannya. Limit, nah limit kan. Itu apa yang jatuh tuh? Ntar kok kayak ada yang jatuh cuk. Apa yang jatuh tadi? Takutnya apa gitu. Takutnya barang-barangnya si Bian atau apa. Mana tadi cuk? Lemannya tadi kayak apa gitu yang jatuh tadi apa bukan. Takutnya barang atau apa gitu. Gak ada cuk, mana tadi gak ada. Takutnya apanya yang lepas, kayak tadi malam kan semalam ngebut ternyata barpetnya lepas cuk aja. Kirain teh buah jatuh dari pohon, pas ngelihat barpet udah nggak ada ternyata lepas aja. Untung ketemu, jatuh di jalan. Oh itu depan tuh. Mana enggak ada yang jatuh tadi? Enggak ada yang jatuh? Ada yang jatuh? Kayak ada yang jatuh tadi makanya yang muter balik. Plat nomor ayo. Emang enggak pakai plat nomor? Tuh yang tadi ada yang jatuh nih. Kayak ada yang jatuh. Cek lah bisa ya. Aduh, iya kubur lah ayah nyamuk kok. Kubur.
di sini mah cuci matanya lihat moge coba. Anjing CBR-nya cakep anjing. Ngerekord gak? Ngerekord ya? Ini kayak tadi gak ngerekord cuy. Kameranya error cuy. Hey, ini kita di warung cuma ini doang ya. Ini siapa numpang parkir doang. Pada puasa soalnya, jadi aman. Jangan pada seujun ya. Ini mah cuma numpang parkir doang, gak makan, gak minum doang. Pokoknya gak makan, gak minum, cuma numpang parkir karena lagi puasa. Ya paling sebat 2 batang lah. Oke. Okay. Dah, ini tadi cuma numpang parkir. Numpang parkir, numpang duduk. Oh, enggak ada tukang parkir, Cuk. Numpang parkir, numpang duduk, enggak minum, enggak makan soalnya lagi puasa. Cuma sebat 2 batang doang kita nih. Enggak ada yang canda. Bihun, bihun Willy. Nih kedap-kedip gini masih bisa ini buat pulang. Diisi besok juga masih bisa kayaknya. Karena ini emang ini motor irit. 250 tapi irit, enak kan?